Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara hingga siang hari ini masih terpantau tinggi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG mencatat, sejak pagi hingga siang ini terjadi erupsi dengan ketinggian kolom abu vulkanik mencapai 1.500 meter dan disertai sejumlah gempa vulkanik. Data terakhir menyebut pertumbuhan kubah lava mencapai 16 juta meter kubik yang diperkirakan akan menyebabkan luncuran lava ke arah tenggara. Warga yang tinggal di sekitar gunung dihimbau untuk tetap mewaspadai potensi luncuran lahar dingin. Tim Liputan Trans 7.